Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati kepala desa, desa Pematang Buluran serta jajaran perangkatnya yang sempat hadir. Yang kami hormati kepala desa, desa tetangga yang sempat hadir pada pagi hari menjelang siang ini, terutama desa Rawang Besar yang sempat hadir. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seluruh undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan pada pagi hari menjelang siang ini, tantintinya kita sampaikan yaitu ucapan puji syukur kepada Allah SWT yang mana atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita sama-sama hadir di bawah tenda yang sangat indah ini, yaitu dalam acara resepsi pernikahan antara yaitu anak kami Sandro Tobing bin Rudi Hartono dengan Yuni Sara binti Sani almarhum, yang mana akad nikahnya telah dilaksanakan kemarin sore pukul 14:30 dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga kita yang hadir pada pagi hari menjelang siang ini, insyaallah diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudara seluruh undangan yang berbahagia. Adapun acara resepsi pernikahan antara Sandro Tobing bin Rudi Hartono dengan Yuni Sara binti Sani almarhum, caranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan dari tuan rumah, kemudian acara yang ketiga kata penyerahan, kemudian dilanjutkan dengan kata penerimaan dan yang terakhir doa. Mari acara ini sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua kita lanjutkan yaitu sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini akan disampaikan yaitu yang terhormat orang tua kami Ujunda M. Amin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak ibu hadirin sekalian, para tamu undangan yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya, sehingga kita pada pagi hari menjelang siang ini sama-sama dapat hadir memenuhi undangan kedua keluarga besar ini dalam rangka resepsi pernikahan putra putri beliau. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang kami hormati, di sini kami banyak sekali mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah membuangkan waktunya demi memenuhi undangan daripada cucundah kami, Anang dua laki istri beserta Rudi Hartono dua laki istri. Juga di sini kami kurang berkenan di Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama barangkali ini terlalu panas karena kipas angin itu masih di pipa, Bu. Jadi di sini sekali lagi kami mengharapkan maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, juga di sini yang tak kalah pentingnya, kepada seluruh panitia kepanitiaan persedekahan kami ini yang telah membantu kami, namaka di sini sekali lagi kepada seluruh jajaran kepanitiaan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sana sini secara kami melayani seluruh Bapak Ibu yang tercantum dalam kepanitiaan itu, juga kami mohon dimaafkan. Mengharapkan doa kita semua, semoga kedua cucu kami yang baru kami angkat nikahkan kemarin sore ini selalu berjalan dengan langgar, selalu bahagia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, juga di sini di akhir acara nanti setelah doa, kami tidak mengizinkan, yaitu untuk Bapak Ibu meninggalkan tempat kami sebelum kita sama-sama menikmati yaitu makan siang bersama-sama yang telah kami sediakan, yaitu ada beberapa meja. Karena inilah rasa ungkapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah dapat menghadiri acara kami ini. Nah, juga di sini sore, cucu kami Yuni ini telah kami serahkan secara keagamaan, namun kali ini kami menyerahkannya itu secara kekeluargaan. Jadi kami harap kepada keponakan kami Rudi Hartono dua laki istri berikut keluarga besarnya, kami mengharapkan agar supaya yaitu dapat membina, membimbing cucu kami ini rumah tangga itu barang sekali sama sekali masih agak nol. Jadi maka di sini harapan kami kepada keluarga besar keponakan kami Rudi Hartono agar supaya yaitu dapat membina dan membimbing yaitu kedua mempelai ini, semoga kehidupan mereka berdua ini berjalan dengan lancar dan akan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami kira mengingat waktu ini sudah terlalu siang, barangkali hingga di sini sambutan kami, dan juga di sini kami menitipkan pantun kepada yaitu keponakan kami Rudi Hartono beserta keluarga besarnya. Pantunnya berbunyi sekarang ini, yaitu bunga cempaka berserakan dibeli dari pasar Kayu Agung. Cucu kami Yuni ini kami serahkan, buatlah seperti anak kandung. Dari Keman Daulah Pati langsung pergi ke desa Kuro, alangkah senang rasa hati dapat menantu yang bernama Sandro. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undangkan yang berbahagia, demikian sambutan dari tuan rumah mewakili dari pihak mempelai perempuan untuk kami di masyarakat. Untuk ini acara kita lanjutkan, yaitu kata sambutan
ataupun tanggapan dari pihak mempelai laki-laki. Dalam hal ini akan disampaikan yaitu saudara kami Umar Jani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Bapak kepala desa atau ibu kepala desa, desa Rawang Besar, dan para kepala desa, desa-desa tetangga, baik itu luar Kabupaten Oki maupun di Kabupaten Oki yang sempat hadir, Bapak P2O Kadi Desa Pematang Buluran dan desa-desa tetangga, para tenaga pendidik, alim ulama, keluarga besar besan kami yang baru, baik itu dari desa awal terusan maupun dari luar desa yang hadir pada hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para undang sekalian, semua yang kami hormati. Sampai saat ini kita semua berkat izin daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita telah dapat sama-sama menghadiri dalam acara resepsi pernikahan kedua anak kita tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kami hormati, mewakili daripada keluarga atau beradik kami Rudi Hartono, apa yang telah disampaikan oleh Pak ataupun Uju Main Amin tadi, memang dalam hal ini telah terjadi akad nikah. Keluarga kami bertambah, bukan saja keluarga daripada anak-anak kami saja yang kami anggap keluarga, seluruh keluarga, rentetan sanak saudara jiran tetangga walaupun dari luar desa, itu merupakan jadi tanggung jawab kami ataupun sudah kewajiban kami. Jadi dalam hal ini dengan terjadinya akad nikah tersebut, maka mari kita jalin hubungan kekeluargaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita. Kalau menerima ini ibarat tubuh ditetiri motor, kalau rusak, kalau santai aduk, habis minyak segala macam, sudah tanggung jawab kami yang diserahkan. Namun dalam hal ini, mari di dalam menjalin tersebut, tentunya kita yaitu harus kerjasama dalam hal ini. Ya, jadi dalam keharmonisan hidup rumah tangga itu, kita selaku orang tua harus membina anak kita tersebut dan kita jaga jangan sampai anak kita tersebut tanpa ada perhatian dari kita. Aku yakin dengan besan kami yang baru, anak kami akan terlayani sesuai dengan harap kami dan sesuai dengan harapan kita kedua belah pihak. Jadi siap untuk membina, mengajak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, baik itu dari desa-desa tetangga yang sesuai dengan berlaku di desa kita dan di keluarga besan kami yang baru, begitu juga di keluarga kami nantinya. Kami akan pertanggungjawabkan sesuai yang disampaikan tadi dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup sekian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara tadi Umar Dhani yang telah menyampaikan yaitu tanggapan ataupun sambutan dari pihak mempelai laki-laki. Di sini sebelum acara kita mulai, kita lanjutkan. Kami sampaikan kepada yang merasa anak-anak, kami persilakan untuk mengambil makan itu di samping rumah. Semoga doa-doa kita ini akan dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita ini yaitu mendoakan daripada kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk memimpin doa, kami mohon sianya kepada Pak Zaid dari Simpang Cerita. Kepada Pak Zain, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum nak berdoa, cuma aku nak nyuk pantun kedua besan lawan dua menantu. Boleh? Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang tak kepengen dianggap tak, yaitu diagami burung nantu, burung kakak tua pergi pasar jangan beli selek.
kalau kepengen nak diagami anak mantu, jangan matue, jangan cerewet. Dan kedua, aku nak nyampai ke pesan Yunika. Masuk. Laki eh. Ding ke diding, tari bidik di Morebe. Ikan betutu, galak-galak jangan makan kuacu. Aku sare tidak bersedih, jangan laki itu banyak laku. Nah, dia boleh pesan daripada Cibroya. Kalau memang kau takut di burung hantu, jangan galak makan kuaci. Kalau memang kau takut bermadu, jangan galak melawan laki. Nah, sedia itu kepada kedua besan. Memang taruh kelak dikit bantung itu, cuma lamun dierti, kaya memang sangat berat sekali. Pisang sematu masak standar, dibawa ke pasar pergumuli. Naruh mantu ajak bertandang, kaya tahu sana family. Dikada kadang-kadang sedia kawin pergi suprahat. Aneh, mana nak tahu tengah sana? Kapan tahu balik ke gigi bejak dari pegawai ngajak nak marhaba. Nah, jadi dalam hal ini insyaallah kami mendoa ke kedua mempelai agar supaya sesuai dengan harapan kedua mempelai menjadi yaitu mawaddah warahmah, saling cinta dan kasih sayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد المرحوم وهو يكفي من غيره يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جل وعظيم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'da maut Allahumma hawin alaina fi safarati ma'a jawab aqwa indal saf Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami yang saat ini sedang hadir di dalam rangka undangan keluarga besar daripada Sohibul Hajat pada saat ini, yang disengaja maupun tidak disengaja. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah, dan bimbinganlah kami ke jalan yang benar ya Allah. Teguhkan iman kami ya Allah untuk berbakti kepada perintah ya Allah dan menjauhi daripada segala-galanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermanjat kepada-Mu ya Allah karena kehadiran kami pada pagi hari menjelang siang hari ini lain tidak untuk memberikan doa kepada kedua mempelai yang telah dilaksanakan pernikahannya yaitu lebih kurang jam 3:30 kemarin, agar supaya kedua mempelai ini engkau beri ketabahan dan kesejukan di dalam hidup dalam rumah tangganya nanti ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermanjat kepada-Mu ya Allah, semoga kedua mempelai ini Allah engkau percayai ya Allah, engkau beri rezeki yang bukan bercampur dengan bala, dan juga engkau beri yaitu kehormatan dan kepercayaan kepada kedua mempelai, engkau beri keturunan anak yang soleh dan soleha ya Allah, agar supaya dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada yaitu keluarga ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, semoga kedua mempelai ini ya Allah kami berikan, mohon kepada-Mu ya Allah agar supaya keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saling cinta dan mencintai di antara keluarga dari desa Pematang Bulu dan ini dengan keluarga besar yang ada di yaitu desa selatan ya Allah, agar supaya menyatu keluarga di antara keluarga dan juga menyatu di antara yaitu masyarakat dengan masyarakat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa kita tadi akan dijawab oleh Allah, sehingga keluarga daripada Sandro Tobing dan Yuni Sarah akan menjadi bahagia, selalu tenteram, damai, sejuk. Itu sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir, marilah acara ini sama-sama kita tutup dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatiannya. Dan saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa, Desa Pematang Belurang, diiringi Kepala Desa, Desa Rawang Besar. Ya, kami persilakan. Silakan Darren, naik dari sini. Nanti turunnya sebelah sana. Silakan Pak Umar. Kardusin lau Jakowi, kalau dong nak nitip ke duit, kardus aku wah. Dulu minta kardus aku wah sih kok. Ya, yeah. Kami persilakan pada bapak. Tolong nih, minta kardus aku wah sih kok. Mohon sabar ya ibu-ibu, ya mohon sabar sebentar. Ayo ibu-ibu tunggu dulu ya, moga kita jangan bertumburan. Walaupun lambat tapi cepat gitu. Nah, kalau dipotong oleh ibu-ibu pula ya, ya. Nah, tak boleh kita nunggu bapak-bapak, tak banyak tak. Separuh dari ibu-ibu. Nah, walaupun pecahnya lambat tapi cepat gitu tuh. Nah, pepek pepek dulu sih. Nah, datang datang kertus pan deh. Ah, masuk lagi deh. Apa tu? Terus ya bapak bapak ya. Eh. Ah. Tolong bantu panitia meja kami ke diarahkan ke meja yang kosong ya. Jangan sampai bertumpuk. Waktu kita masih belum sampai jam 12 ya, sesuai dengan janji saya tadi. Gak kati, sebelah kami ini hanya kopan plastik atau kardus. Ya terus bapak-bapak ya, ibu-ibu sabar dulu. Pokoknya kita makan kali siang ini. Ah, kalau lo tak ambil bapak-bapak ini kita bertumburan, berantukan, tambah lambat. Ya tolong panitia meja awasi lauk pauk kalau habis, sayur juga. Yang bagian panitia, tolong diperiksa lauk pauk sambal dan sayur menyayur itu, kalau habis tambah. Tolong panitia meja kami arahkan ke meja yang kosong ya untuk bapak-bapaknya. Tinggal kedua meja yang samping ini untuk ibu-ibu. Jangan diisi lagi yang dua samping ini. Yang meja di samping cukup jangan di depan isi. Lah, tiga meja. Yang di hadapan kita ini lah tiga meja. Ah, yang di samping untuk ibu-ibu. Ah, terus bapak-bapak berguyur be.
Ya sekali lagi panitia meja tolong diperhatikan, kalau ada sayur menyayur ataupun lauk pauknya itu yang kurang ataupun nasi air minum tolong diperhatikan. Habis ini ibu-ibu sambung ya, masuk dari sana turunnya ke sini, ke situ langsung. Tunggulah dulu ya ibu-ibu sampai bapak-bapak ini selesai, lah turun kalau dari panggung baru ibu-ibu nyambung. Nah terakhirnya habisnya nah. Uju Nikonya itu terakhir itu. Silakan ibu-ibu sambung dari sebelah kiri kami, turunnya nanti ke sini langsung ke meja makan. Kakek nyambung ya, kakek nyambung, seumuran. Nanti dulu, nanti dulu. Selesai kelapa bapak ini. Sambung dari situ ya, dari situ ya sambung. Turunnya ke sini ya. Tunggu dulu, tunggu sebentar lagi. Kita habis kenyang. Seumuran kamu. Tunggu sebentar. Masih berapa ikut lagi? Nah. Nah, kami persilakan ibu-ibu ya. Turunnya ke sana ya. Nah, nanti turunnya ke sini ya. Nah, turun di sini langsung meja 4 dan 5. Kalau naik kalau ini tak sabit meja cuma dulu. Itu, ya. Nah. Ya terus beri jemai gitu ya. Panitia meja, siap-siap ya. Jangan sampai ada kekurangan lauk di atas meja. Terus habis itu yang bapak-bapaknya tadi diisi lagi biar ibu-ibunya ngisi. Itu kami Pak, ibu-ibunya banyak. Kepada panitia, untuk meja bapak-bapak tadi kalau kosong tolong diisi lagi karena ibu-ibunya banyak. Sekali lagi kami ulangi kepada kepanitiaan supaya meja bapak-bapak itu ditambah lagi lauk pauknya, itu ini untuk mengarahkan ibu-ibu ini banyak. Yeah. Sedangkan persiapan meja cuma dua untuk ibu-ibu. Di sini kami mohon kepada seluruh undangan, kami mohon jangan balik dulu. Ya, yeah, kami mohon untuk menerima makan bersama dari kami. Thank you.
Ya, kepada ibu-ibu, kalau bapak-bapak itu sudah agak tinggal sedikit, ibu-ibu balik ke meja bapak-bapak itu, tidak apa-apa kan? Ah, supaya jangan sampai numpuk. Nah itu, terus yang meja yang sudah habis bapak-bapaknya, tolong diisi kembali ya, karena ibu-ibunya ini banyak, lebih dari 1.6 juta. Meja pinggir jalan tolong diisi lagi karena ibu-ibunya masih banyak. Ibu-ibu yang berada di samping kami, silakan untuk ucapan selamat kepada kedua mempelai. Tolong arake, arake. Tolong ibu-ibu itu tidak ke meja bapak-bapak ya. Jangan numpuk di sini. Meja bapak-bapak itulah agak kosong, kami lihat. Ya panitia, tolong ibu-ibu dibawa ke meja bapak-bapak itu. Ah. Bapak-bapak itu cak lah, kurang lah, agak jarang. Cak dua silakan ibu-ibu yang berada di samping kami, silakan untuk ucapan selamat kepada kedua mempelai dan bagi kaula muda. Ya panitia, panitia sapu jagat, rekan-rekan dari Sandro, berita panggilan kepada seluruh panitia sapu jagat. Nanti kami persilakan ya untuk ucapan selamat supaya piring-piring itu dikumpulkan. Tolong panitia kami sapu jagat ya secepat mungkin. Panitia sapu jagat, tolong dibantu piring-piring yang belamuran itu. Tolong man, bantu man, arah ke man, arah ke. Meja bapak-bapak itu isi lagi, isi kaki lauk, isi lagi sayur. Nah, ini meja sini kosong ibu-ibu. Nah, balik ke meja tengah-tengah aja lah. Yang para kelaminan itu, para bunga itu. Terus kalau baca usaha ke lauk pauk tu sampai selesai. Masih banyak ibu-ibu ini. Di sini kami beritahukan kepada keluarga yang ingin berfoto bersama kedua mempelai setelah acara ini ya. Nanti kami persilakan untuk naik ke atas pentas
silakan foto keluarga bersama kedua mempelai. Kalau usahakan masih banyak nih ibu. Nah. Jangan sampai ada yang tak makan. Jangan sampai ada yang tak bagian lauk. Dikit sama dikit. Ini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah menghadiri yaitu resepsi pernikahan anak kami antara Sandro Tobing bin Rudiartono dengan Yuni Sara binti Sani Almarhum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Silakan bagi kaula muda ataupun rekan-rekan Yuni ataupun Sandro Tobing yang mau ucapkan selamat kepada kedua mempelai. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta di hatimu. Apapun yang kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambahan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Thank you.
aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu tambahan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Ku cari damai sama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang, kau kasih, kau sayang. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sementara kita menunggu acara foto bareng di sini kan. Tontowi Pematang Buluran 200.000. Saddam Hussein 100.000. Hairul Pematang Buluran 500.000. Tebak Pematang Buluran 100.000. Jono garis miring Agung 250.000. Salman 300.000. Aini Gidak 100.000. Eti 250.000. Tata 150.000. Nah, kalau seandainya bapak-bapak ibu tadi sudah mengasih uang tidak tercatat namanya, kami silakan naik ke panggung ya. Nah, selanjutnya Ete garis miring Duduk Rawang Besar 100.000. Leni garis miring Sutar 100.000. Angga Pematang Buluran 100.000. Mukmin Pematang Buluran 100.000. Pandak Kriting Pematang Buluran 100.000. Agus Pau Pematang Buluran 100.000. Jum 150.000 Pematang Buluran juga ya. Rio Pematang Buluran 100.000. Enul Rawang Besar 200.000. Sarjuman 100.000. Selanjutnya Anang Wal sama 6 100.000. Yanto Depi BRK 100.000. David garis miring Ia sama 6 100.000. Miles Pematang Ganis 100.000. Sarmila Pematang Buluran 200.000. Ari Tolip Pematang Buluran 500.000. Dua ratus. Ini usah beri 100 ya? Kau tahu begini saja.
Habisan hadiah ini. Nunggu lu kami. Pakai we. Tak iso lu malam tadi. Ya, selanjutnya selanjutnya Darul pematang buluran 200.000, Ambon pematang buluran 100.000, Anang Kikir pematang buluran 100.000, Ding Tanjung Raja 100.000, Kia garis miring Arif pematang buluran 100.000, Peri Marnik pematang buluran 300.000, Dodi pematang buluran 100.000, Agustus Sekdes pematang buluran 100.000, Sarmani pematang buluran 100.000, Dimawi pematang buluran 100.000, Sujang pematang maya 200.000, Gonang pematang buluran 100.000, Iin Batara pematang buluran 100.000, Nodin garis miring Sila pematang buluran 100.000. Aja susulan. Oh, itu. Jauh. Lagi dipanggil lagi. Jauh. Joni ya. Kalau ada budak yang daftar. Ini langsung nyebut ke, Pak? Ya, langsung kali. Itu lelang gembak. Di sini pematang buluran 100.000, Karsida pematang kandis 100.000. Ari dipanggil, Ari dipanggil. Kemudian kami lanjutkan. Nang Soeb pematang buluran 100.000. Kemudian Surarus atau Joko pematang buluran 100.000. Kemudian Kak Kote pematang buluran 100.000. Bung Yamin pematang buluran 200.000. Usnul pematang buluran 200.000. Kemudian Sakar atau Jodetnya pematang buluran 100.000. Kemudian Iwan pematang buluran 100.000. Kemudian Sola pematang buluran 100.000. Untuk selanjutnya lelang tembak yang selanjutnya Tak ataupun Sum pematang maya 150.000. Kemudian Mahmud atau Gadis pematang buluran 100.000. Alwi Hai pematang buluran 100.000. Kemudian Siska atau Zain pematang buluran 100.000. Kemudian Epi atau Desmi Rawang Besar 100.000. Kemudian Anang Gicut pematang buluran 100.000. Kemudian Cundra awal terusan yaitu 100.000. Lelang selanjutnya Misra Ning pematang buluran 100.000. Kepala Desa pematang buluran 100.000. Kemudian Bas Rohani 200.000. Eko atau Lu 100.000. Agus R pematang maya 200.000. Kemudian Rus pematang buluran 100.000. Kemudian Rus Her
pematang buluran 100.000. Bagi yang mau ikut lelang tembak, kami persilakan untuk mendaftarkan diri kepada kanda kami Tun Tawi. Agak kesedar kipas. Hah? Angin. Sabar nak nyanyi. Kuman. Kembali elok. Bagus. Baik, di sini kita lanjutkan hiburan kembali.